US lawan dengan China. Tapi pemenang dia Malaysia, negara kita. Uish, macam mana tu? Kalau diikutkan, beberapa tahun yang lepas, Presiden Donald Trump mengenakan sekatan ke atas negara China untuk menjaga kepentingan negara Uncle Sam tu. Dan di bawah pentadbiran Presiden Joe Biden, bukan sahaja sekatan itu diteruskan, malah diperketatkan lagi ke atas negara tembok besar China tu, terutamanya dalam sektor semiconductor. Oleh sebab itu, banyaklah syarikat-syarikat dan juga firma di China mempertimbangkan untuk mengamalkan polisi China Plus One, di mana melalui polisi ini, mereka dapat mengurangkan kebergantungan syarikat mereka di negara China itu. Salah satu faktor kenapa polisi ini diadakan disebabkan kos buruh dekat China sebenarnya semakin meningkat, dan perang dagangan dan juga tegangan geopolitik antara China dan juga US tu mengganggu kepentingan syarikat-syarikat mereka. Dan Malaysia menjadi salah satu pilihan utama bukan saja untuk syarikat-syarikat di China, malah syarikat dan juga firma teknologi di seluruh dunia untuk melabur dan mengembangkan perniagaan mereka di negara kita. Tapi sebab apa Malaysia dipilih? Jom aku tunjukkan sebab-sebabnya. Pertama, aku rasa mungkin ramai yang tak aware, sebenarnya negara kita ni mempunyai sejarah dalam sektor semiconductor yang panjang tau, sejak daripada tahun 1970-an lagi. Dan untuk pengetahuan anda, ada pelbagai firma semiconductor yang memilih Malaysia ni sebagai hub pemasangan, pengujian dan juga pemukusan bagi chip-chip mereka. Dan dek kerana pengalaman dan juga kepakaran Malaysia yang lama dalam fasa pemprosesan yang kompleks ni lah yang membuatkan Malaysia ni menjadi pilihan negara yang terbaik berbanding negara-negara yang lain. Pelaburan strategik dan keyakinan global. Selain daripada itu, Malaysia, Penang salah satunya merupakan salah satu hub ataupun destinasi pelaburan yang cukup strategik dalam negara kita ni. Tambah lagi, menurut World Economic Forum, Malaysia menjadi pilihan utama bagi syarikat-syarikat serta firma-firma untuk mencari lokasi baru dalam industri semiconductor ni. Sebagai contoh, pada tahun lepas 2023, Penang menerima pelaburan asing berjumlah 60 bilion ringgit, dan jumlah tu lebih banyak berbanding pelaburan yang diterima oleh Penang dari tahun 2013 hingga 2020. So korang nampak kan? Dan Intel merupakan salah satu pelabur yang melabur dengan jumlah sebanyak RM 30 bilion di negeri Pulau Mutiara tu. Selain daripada Intel, ada banyak lagi syarikat dan juga firma teknologi gergasi luar negara yang melabur dekat dalam negara kita ni. Sebagai contoh, Infineon, Micron, AMS, Osram, Fengxi Metal Technology dan banyak lagi. So dekat situ kita boleh nampakkan betapa yakinnya pelabur-pelabur serta syarikat luar negara ni untuk melabur dalam negara kita. Dasar proaktif dari kerajaan. Kalau kita fikirkan semula, semua ini tidak akan tercapai tanpa sokongan dan juga bantuan yang dihulurkan oleh pihak kerajaan Malaysia sendiri. Sebagai contoh, di bawah pimpinan Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim telah pun merasmikan satu strategi semiconductor negara ataupun NSS, National Semiconductor Strategy, yang mana ini merupakan satu pendekatan untuk menjadikan negara kita ni, Malaysia, sebagai salah satu pemain utama dalam sektor semiconductor global. So kepada korang kalau sana yang ambil jurusan engineering, jangan risau, okay? InsyaAllah rezeki itu memang ada pada masa akan datang. Sebagai contoh, rancangan ini juga memastikan Malaysia sentiasa ada tenaga mahir dan juga pakar dengan melatih 60,000 jurutera bagi memenuhi permintaan industri pada masa akan datang dan membuatkan Malaysia ni kekal kompetitif. Bersifat neutral dalam geopolitik. Salah satu faktor utama yang aku memang suka dekat negara kita ni, Malaysia ni, adalah sifat neutraliti kita terhadap konflik geopolitik yang berlaku di seluruh dunia. Sebagai contoh, macam aku katakan tadi, ketika ini China dengan US masih lagi dengan konflik geopolitik mereka. Tetapi pada masa yang sama, Malaysia kekal neutral dan juga tak ada berpihak pada mana-mana negara. Bagi negara kita ni senang je macam ni. Kalau korang berdua nak gaduh, gaduh. Tapi jangan libatkan kami. What happened between both of you? Stay there. Don't cross this border. Dan disebabkan prinsip serta pendirian neutraliti kita inilah yang membuatkan mana-mana syarikat, tak kisahlah dari blok barat ataupun Asia, boleh meneruskan operasi mereka dalam negara kita secara lancar tanpa ada masalah. Tenaga kerja tempatan yang berkemahiran.
Di tengah-tengah kejayaan sektor semikonduktor, Malaysia juga committed dalam membangunkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Dan sebenarnya, kalau diikutkan, dalam negara kita ni ada ramai jurutera ataupun tenaga-tenaga pakar anak tempatan yang betul-betul berkemahiran tinggi. Namun sayang sekali, seperti apa yang kita dengar sebelum ni, tak semulah, tapi ada certain syarikat yang memandang rendah akan kemampuan engineering dengan menawarkan gaji yang tidak setimpal dengan diorang punya job scope. Jadi dengan pelaburan seperti duri runtuh dalam sektor semikonduktor negara ni, secara tidak langsung ia dapat mencipta ribuan peluang pekerjaan yang bergaji tinggi dan seterusnya meningkatkan ekonomi negara yang mampat. Dan sekarang ni aku nak kongsikan kepada korang kalau sana pencapaian Malaysia yang aku rasa cukup memberangsangkan dalam industri semikonduktor. Di mana sekarang ni Malaysia, negara kita memegang 13% pasaran global dalam rantaian pembekalan semikonduktor dunia. Di mana aku dengar semua tu aku macam, wish, aku tak expect weh, sebab betapa hebatnya Malaysia ni. Dan menurut New York Times, Malaysia merupakan pembekal semikonduktor ke-6 terbesar dunia. Memang hebat. Sebab serius, bagi pendapat aku, ini merupakan satu pencapaian yang cukup besar bagi sesebuah negara yang kecil seperti Malaysia ini. Baiklah guys, aku harap pada masa akan datang, Malaysia akan jadi pemain utama ataupun sebuah negara yang memang penting dalam industri semikonduktor dunia. Dan setakat itu sajalah yang aku dapat kongsikan kepada korang kalau sana akan pencapaian ataupun sebab-sebab kenapa Malaysia ini dipilih sebagai destinasi baru ataupun destinasi yang cukup strategik bagi syarikat-syarikat luar negara untuk melabur dalam industri semikonduktor dunia. Dan seperti biasa, korang bebas untuk like, komen, share dan juga subscribe. Tak ada sebarang perasaan daripada kami di Wiser. Namun pastikan aku, Firdaus, jumpa lagi korang dalam video Wiser yang seterusnya. Itu sahaja daripada aku. Assalamualaikum. Bye-bye.